Siska. Itu anak kok nggak ada suaranya? Jangan-jangan tuh anak kecapean nangis terus tidur kali. Atau jangan-jangan tuh anak kabur lagi. Aduh, Aska? Ya ampun, itu pintunya. Kok pintunya kebuka? Aska? Aska? Ya Allah. Di mana anakku berada? Dimanapun dia. Tolong lindungi anakku ya Allah. Aku tidak bisa hidup tanpa mereka. Assalamualaikum, Bu. Apa aku udah boleh bicara sama Aska? Aku hanya mau tahu kabar dia. Dasar perempuan jahat kamu ya. Kamu tuh ibu yang jahat. Kamu bilang mau ngomong sama Aska. Nggak tahu-taunya Aska mau bawa kabur dari sini. Tadi Aska ada di rumah, sekarang nggak ada. Kamu tadi ada di depan rumah saya, kan? Apa maksudnya, Bu? Loh, Aska itu di mana sekarang? Aska kan sama ibu. Coba aku mau ngomong sama Aska, Bu. Kasih teleponnya ke Aska, tolong aku mau bicara. Nggak usah pura-pura polos depan saya. Saya tahu betul kok kamu perempuan apa. Pura-pura apa? Aku di Jakarta, bagaimana mungkin aku menculik Aska? Atau jangan-jangan ibu bohong ini sekarang supaya aku gak bisa bicara lagi sama Aska. Berani kamu nuduh saya? Kamu ada di Jakarta? Huh? Terus kamu bawa Aska lagi dari sini? Apa? Kamu bilang apa ke Aska? Huh? Kamu nyuruh dia kabur dari rumah saya kan? Iya kan? Apa Bu? Maksudnya apa Bu, Aska kabur? Udah deh. Kamu gak usah pura-pura depan saya. Saya tahu betul ini tuh ulah kamu. Kamu mau apa dari saya, Anissa? Mau apa? Hidup saya udah menderita, udah kamu bikin menderita. Anak saya satu-satunya kamu bikin mati. Sekarang cucu saya kamu bawa semuanya. Mau apa kamu? Betapa beruntungnya perempuan yang akan menikah dengan Mas Kenan. Udah ganteng, masa depannya bagus, baik hati pula. Jangan kemana-mana. Kalau sampai dia diculik juga sama orang gimana? Sekarang lebih baik Teteh telepon Pak Nugroho ya. Biar Pak Nugroho bantu cari Aska. Tolong kamu cepet ya. Iya Teh. Assalamualaikum. Bang. Bang Ojek. Iya Ojek. Antar saya ke Jalan Perjuangan ya Bang. Ayo nih. Ayo. Thank you.
Ya sayang, sudah sampai. Ku ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Kini Mas Bima kenalin ini Alvaro. Mas Bima. Alvaro. Bima, sebenarnya aku udah banyak dengar cerita tentang kalian, tentang persahabatan kalian. Aku tuh iri sebenarnya sama kalian. Kalian bisa kenal sama Sarah dari semenjak kalian kecil. Coba aja. Aku yang kenal Sarah dari kecil. Ya udah yuk, mendingan sekarang kita masuk acaranya, Dem. Iya, masuk. Kenapa begitu saya datang semuanya pada dia? Ada yang salah ya sama saya? Mas Bima, kenalin ini mempelainya Safira sama Kinan, dan itu Bagas. Semuanya ini Mas Bima. Kalau ini bodyguard? Sembarangan. Silahkan duduk. Oh iya, makasih. Makasih ya, Mas. Teteh sabar ya, Teh. Aska gak mungkin jauh-jauh. Aska masih kecil, Teh. Kalau dia sampai diculik sama orang jahat, gimana, Ziza? Aku di ibu yang gak becus. Aku gak becus, aku gak bisa jagain anak aku. Dua anak aku hilang. Tete gak boleh ngomong yang enggak-enggak. Kita berdoa, semoga Aska baik-baik aja ya, Teh. Tete udah nelfon Pak Nugroho. Insya Allah, Pak Nugroho pasti melakukan yang terbaik untuk mencari Aska, Teh. Sekarang kita ke puncak ya, untuk mencari juga. Pak Salman. Saya datang ke sini bersama anak saya, Kinan, untuk melamar anak Bapak, Safira. Mudah-mudahan Bapak berkenan menerima lamaran anak saya. Saya sebagai orang tua, hanya mewakili aja. Semua keputusan ada di tangan Safira. Safira, bagaimana kamu menerima lamarannya Kenan?
Kakak udah ngerestuin kami. Ma. Pa. Sekali lagi juga Kinan ingin mengucapkan terima kasih. Dan Kinan ingin mohon doa dan restunya. Supaya kami diberikan kelancaran sampai hari pernikahan nanti. Iya. Saya merestui kalian berdua. Terus, gimana rasanya tunangan? Gini guys rasanya. Mau tau rasanya? Rasanya tuh gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Susah. Intinya, lu bakal ada di tahap bahagia yang paling tinggi. Makanya lu kapan? Buruan dong, nyusul. Ya, nyindir gua dia. Boro-boro gua jodoh gua aja, gua teropong kagak ada nih. Apalagi sekarang gua pesantren kan, kaki semua. Sebentar, kenapa saya? Oh, airnya nggak bagus buat dia. Ntar aku ambilin air putih ya. Bima ngelihat apa yang Alvaro lakuin ke aku. Apa dia akan sadar hubungan aku sama Al? Sayang, ini airnya. Hati-hati sayang, airnya panas. Makasih ya. Makasih karena kamu udah menyelamatkan Sarah. Mungkin kalau gak ada kamu, gak ada kalian, sudah terjadi sesuatu sama calon istri aku. Iya, sama-sama. Lagian kan, Sarah juga sahabat gua. Jadi, udah semestinya gua bantu Sarah. Saya iri sama kalian. Saya iri sama persahabatan kalian. Sarah ini benar-benar beruntung karena punya teman-teman dan sahabat seperti kalian. Sebentar ya. Halo. Oh ya, ya udah ya. Iya, saya akan segera ke kantor sekarang. Sayang. Maaf ya, barusan ada telepon dari kantor dan katanya ada urusan di kantor. Oh iya, teman-teman, saya pergi duluan ya. Oh, lo mau langsung cabut? Iya, ada urusan di kantor. Untuk Kinan dan juga Safira, sekali lagi selamat. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Ya udah kalau gitu, aku pergi duluan ya. Titip Sarah. Oh, oke, siap. Pergi duluan ya. Makasih. Bye. Ayo bang, makan dulu yuk. Katanya ibu ada di Jakarta. Aku harus gimana ya?
kemana? Aku mau ke Jakarta ketemu ibu. Tante juga mau ke Jakarta. Kamu ikut tante ya, biar ketemu ibu kamu. Pak, pak. Itu anak itu kali, Pak. Pakai kaos merah, pakai celana hitam. Monitor, komandan. Masuk. Komandan, saya sudah melihat anak itu di terminal Bogor. Tapi dia bersama wanita lain. Anak itu terus menangis. Jangan sampai mereka naik bis. Saya segera ke sana. Siap, komandan. Gumala. Saya tahu Bu Mala tidak begitu suka sama anak saya, Safira. Tapi besok, anak kita akan mau menikah. Jadi saya mohon, Bu Mala bisa melupakan kejadian-kejadian yang lalu. Tolong direstui mereka. Dan terimalah anak saya seperti anak ibu sendiri. Pak. Saya datang ke sini melamar untuk Kina. Kenapa saya bisa datang ke sini? Karena saya sudah melupakan masa lalu, semua kejadian yang sudah berlalu. Lagian Safira kan bakalan jadi menantu saya. Dan jadi banyak ya. Aku sangat bersyukur tante mau menganggap aku sebagai menantu tante. Terima kasih tante. Om Salman, Kinan pamit dulu ya. Sebelumnya Kinan ucapkan terima kasih yang banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam. Makasih banyak ya, Ma. Gak nyangka mama bakal ngomong kayak gitu. Sebenarnya mama gak pernah ngimpi kalau kamu bakalan nikah sama dia. Tapi demi kebahagiaan kamu, mama rela ngelakuin. Guys, cabut ya. Thank you.